السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai orang orang yang beriman bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala sebenar benarnya takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa taala amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوته برجا معاه مسجد الفتاح يسمو قا سننت ياساد به كان رحمه الله جل وعلا هري هريئيني به كان sebelum sholat Jumat ini kita laksanakan, kita terutama yang di Jakarta melihat bagaimana curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan banjir di berbagai tempat. Hujan yang terus-menerus turun di belakangan waktu ini, hujan yang merupakan rahmat Allah Jalla wa Ala yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat syura ayat 28 Allah mengatakan Allah mengatakan Dan dialah Allah Yang menurunkan hujan Sesudah mereka berputus asa Dan menyebarkan rahmatnya Dan dialah Allah Yang maha pelindung Lagi temaha terpuji لم آية أخرى في سورة الروم الله سبحانه وتعالى برفير الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون كتا الله جل وعلا الله لا ينغرم أنين Lalu dengan angin itu awan-awan bergerak satu dengan yang lainnya. Allah bentangkan awan-awan itu di langit sebagaimana yang Allah kehendaki. Lalu di antara celah-celah awan tersebut kalian melihat adanya air hujan yang turun. Yang kata Allah subhanahu wa taala, jika air hujan itu turun kepada hambanya, hum maka hamba-hamba tersebut berbahagia dengan air hujan tersebut. Hujan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan merupakan salah satu tanda pertolongan Allah Jalla wa ala. pada saat perang Badar kaum muslimin, para sahabat ridwan Allah alaihim jami'an. Mereka ada yang tertidur lalu terbangun dalam keadaan junub. Mereka tidak memiliki air. Syaitan pun datang memberikan was-was kepada mereka bahwa mereka tidak akan mendapatkan air. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman minh, wa biji, wa ankum syaitan, wa ala wa namun kata Allah ingatlah ketika Allah menjadikan kalian ngantuk lagi dan tidur Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atau menurunkan hujan bagi kalian jadi para sahabat bisa mereka itu mandi mandi junub lewat air hujan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dapat menghilangkan waswas syaitan -was dan kata Allah dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapakmu kirama azakumullah hujan adalah rahmat dari Allah jalla wa ala hujan merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala hujan merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala namun namun walaupun hujan itu berupa rahmat namun kadang hujan berupa azab hujan bisa menjadi azab bukan hanya bisa menjadi rahmat namun bisa menjadi azab bukankah kaum Nabi Nuh alaihi salam diazab oleh Allah dengan hujan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar, "Fa fatahna abwaabas samaa'i Kata Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Nuh, "Kami bukakan langit," kata Allah. "Kami bukakan langit dan akhirnya langit itu mengguyurkan hujan kepada kaum Nuh." وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَلْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ dan bahkan di bawah air mata air mata air pun dialirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka bertemulah air yang dari langit dan air yang dari bawah azabnya kaum Nabi Nuh dari hujan enggak berupa rahmat tapi berupa azab sampai hujan ini ya sampai-sampai hujan ini membawa banjir yang besar membawa banjir yang tidaklah ada yang terselamatkan kecuali orang-orang yang berada di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam. Para mufassir mengatakan bahkan sedunia tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang berada di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam. Sampai di satu titik Hujan ini telah menjadikan banjir yang sangat besar. Allahu Jalla wa Ala mengatakan, "Wa qila ya ardi ma'aki wa ya samai aqli'i wa ma." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai bumi, seraplah airnya, wahai langit, berhentilah hujannya." Maka dari situ air pun mulai surut. Pada saat air ini surut, di mana adanya kapal Nabi Nuh alaihi salam? Allah mengatakan wastawat alal al judi berada di atas gunung banjirnya bukan satu atau dua meter banjirnya melebihi tingginya pegunungan bahkan saat air ini surut Nabi Nuh atau kapal Nabi Nuh itu sampai nyangkutnya di gunung ini hujan ya khuatah tapi nggak berupa rahmat berupa azab Bukankah kaum Nabi Hud alaihi salam Kaum Ad Bukankah mereka juga diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan awan yang hitam Mendung Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman qalu hadha Kata mereka Waktu mereka ditimpa kekeringan yang luar biasa ada satu awan hitam datang menghampiri atas perumahan mereka. Jadi ada awan hitam di atas mereka. Ada awan yang mendung di atas mereka. Dan serentak mereka mengatakan, kaum ad mengatakan, Hada aridun Nih, akan hujan nih sebentar lagi. Hujan yang telah kami tunggu lama. Hujan yang telah kami nanti-nanti. Namun apa kata Allah subhanahu wa ta'ala menjawab perkataan mereka? Bukan kata Allah, ini bukan hujan rahmat, namun ini adalah azab yang dipercepat untuk kalian. Rihun fiha adabun alim. Dari mendung tersebut Allah kirimkan kepada kaum Ad angin yang berupa azab, angin yang kata Allah tudammiru bi amri rabbiha fa asbahu la yura ila angin yang menghancurkan semua dari mereka tidaklah terlihat satu pun dari mereka kecuali hanya tempat tinggal tempat tinggal saja semua manusianya mati dengan pengharapan angin hitam dengan pengharapkan awan hitam yang berupa mendung namun itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kiram ma'azakumullah Bahkan dari kejadiannya kaum At ini Rasul alaihi salatu wasalam setiap ngelihat mendung Rasul SAW berubah mukanya panik ketakutan. Rasul sallallahu alaihi masuk keluar rumah ngelihat lagi mendung, balik lagi Rasul SAW, panik lagi lihat lagi keluar mendung, balik lagi sampai Aisyah mengatakan ya Rasulullah, semua orang kalau ngelihat awan udah mendung Farihu mereka bahagia ya Rasulullah Yarju mereka berharap akan diturunkannya hujan Namun engkau ya Rasulullah Kenapa begitu mendung engkau ini khawatir ya Rasulullah Kata Rasulullah Alaihi Wasallam kepada Aisyah Ya Aisyah Ma an yakuna fihi azabun uzziba birrih Wahai Aisyah Apa yang bisa membuat aku tenang bisa aja awan itu tanda azab, bukankah Allah telah mengazab kaum ad dengan awan yang mendung? Dan setiap dari mereka mengatakan, "Ini adalah awan yang menghujani kita, namun yang terjadi adalah hujan azab." Kita lihat bahwa hujan gak melulu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sebagai hukuman, bisa sebagai musibah kapan pada saat hujan tidak bisa memberikan keberkahannya pada saat hujan nggak didapatkan keberkahannya hujan yang dengan itu seluruh orang banjir hujan dengan curah hujan yang tinggi semua orang kesusahan ini bukan rahmat dari Allah ini musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala berkata sebagian salaf laisal jadbu an latumtiru Walakin al jadbu antum tiru thumma tiru lakum. Para salaf mengatakan kekeringan itu bukan hanya soal tidak hujan ataupun hujan. Sesungguhnya kekeringan itu adalah kalian dapat hujan, hujan, hujan. Namun tidak ada keberkahan di dalamnya Musibah yang datang bersamaan dengan hujan tersebut Menandakan tidak ada keberkahan di dalam hujan tersebut Ikhwatal kiram a'asakumullah Lihat Lihat hujan yang terjadi di Jakarta Lihat hujan yang terjadi di Indonesia Lihat Apakah hujan tersebut membawa rahmat Atau musibah buat kita Kalau hujan itu membawa musibah bagi kita Kalau hujan tersebut membawa bencana buat kita Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَعْفُعَنْ كَثِيرٌ Tidaklah ada sebuah musibah yang kalian rasakan Melainkan itu karena dosa kalian. Ikhwatah, hujan yang berakibat banjir merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani bima fihi min al-ayat wal hikmah. Aqulu haul qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار أما بعد أخوات الكرام عزكم الله بره جماعة صلاة جمعة في مسجد الفتاح yang semoga diberkahi oleh Allah جل وعلا pernah suatu kejadian di zaman Rasul عليه الصلاة والسلام pada saat Rasul sedang berkhutbah Ada seorang laki-laki masuk ke masjid dan mengatakan, 'Ya Rasulullah, telah mati hewan ternak kami.' Ya Rasulullah, karena kami tidak memiliki air, maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan hujan kepada kami. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya mengatakan Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Ya Allah turunkan hujan Ya Allah turunkan hujan Ya Allah turunkan hujan Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan Saat kami hadir di Jumatan tersebut Wallahi kami tidaklah melihat adanya awan-awan yang hitam atau mendung namun begitu kami selesai Jumatan, maka muncullah awan hitam lagi mendung di belakang Jabal Salak. Datang awan tersebut dan akhirnya menyebar ke seluruh Madinah dan kami dihujani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selama enam hari kami tidak pernah melihat matahari Subhanallah. Sampai di Jumat yang kedua hujan terus. Orang ini atau orang datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul sedang berkhutbah orang ini mengatakan ya Rasulullah hewan ternak kami mati ya Rasulullah karenanya tinggi curah hujan ini ya Rasulullah kemarin kekeringan hari ini kebanjiran ya Rasulullah mintalah kepada Allah agar hujan ini berhenti ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan mengatakan, "Allahumma hawalina wa alaina. Allahumma 'ala al-aqami wa adh-dhirabi wa al al-awdiyah wa, al wa manabit Ya Allah, hujanilah sekitar kami dan jadang, jangan jadikan hujan ini petaka bagi kami. Ya Allah, hujankanlah gunung-gunung, lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pohon-pohon." anas mengatakan maka mulai dari hari itu kami kembali berjalan di atas sinarnya di bawah sinarnya matahari hujan jika dia ada keberkahan maka itu rahmat dari Allah Jalla wa'ala namun kalau hujan yang deras membawa bencana maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar hujan ini enggak menjadi petaka untuk kita الله سبحانه وتعالى من ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليها بها عشرا فاصلي واسلم على شي سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والذراب والبطون الأودية ومنابت الشجر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.